Ayo semua bergembira bersama Didi and Friends. Didi. Hai teman-teman. Jojo. Jojo tahu. Nana. Lucunya. Ayo kita bermain dan bernyanyi. Suka cita bersama Didi and Friends. Terbang tinggi-tinggi. Oke Jojo, oke Nana, sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga! Ayo dengan cepat sampai pohon itu. Ada apa di pot? Sekuntum bunga merah. Sebentar, ini seperti naik kapal terbang. Iya ya. Hai semua. Terbang dengan cepat, tinggi ke angkasa. Siapa paling cepat? Didi, Jojo, Nana. Teman-teman, yuk menyanyi bersama. Cepat lagi. Cepat, 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 la la la. Cepat, cepat, cepat serunya. Cepat, 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 la la la. Seru kan main ayunan tadi? Seru, seru! Oke, nanti kita main lagi ya. Hora, hore! Seru deh main ayunan tadi. Ya ampun, ada burung jatuh tuh. Yuk kita lihat. Lihat ini, ada luka. Pantas saja dia kesusahan terbang. Iya ya, kasian deh. Ibu Mimi pasti punya obat. Yuk kita temui Ibu Mimi. Ibu Mimi, lihat ini, ada burung terluka. Mana? Coba Ibu lihat. Kasihan, yuk masuk ke ruang rawat. Pertama-tama kita olesi obat. Sabar ya burung. Didi, tolong ambilkan kain perban dari kotak P3K. Oke. Teman-teman, yang mana kain perbannya? Yang ini kah? Bukan, itu gunting. Ha, yang ini ya? Iya. Bu Guru, ini kain perbannya. Terima kasih, Didi. Oke, siap. Lucunya burung ini. Siapa nama kamu? Cicicit. Oke, Cip-Cip. Kalau sembuh nanti, boleh main dengan kami. Lalu, siapa yang mau jaga? Biar kami saja. Teman-teman, yuk bantu jaga Cip-Cip bersama. Yuk, hora hore! Yeay, saya Cip-Cip sudah sembuh. Tapi Cip-Cip tak bisa terbang lagi. Nah, Jojo tahu. Yuk kita bantu Cip-Cip terbang. Bagaimana? Ciluk, Mbak. Jojo punya buku soal burung. Ada 3 langkah melatih burung terbang. Pertama, kita ajak Cip-Cip loncat jarak dekat. Cip-Cip, coba loncat sini. 1, 2, 3. Yeay, berhasil. Kedua, loncat jarak jauh. Didi, sebelah sana ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Wah,
Cip-Cip sudah bisa terbang sedikit. Ketiga, Cip-Cip harus terbang ke atas. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Terbang, Cip-Cip, terbang. Cip-Cip. Cip-Cip. Tak apa, Cip-Cip, kita coba lagi. Terbang tinggi-tinggi sampai ke angkasa. Coba terbang lagi, jangan putus asa. Teman-teman, yuk menyanyi bersama. Coba lagi. Tinggi, tinggi, tinggi la la la. Terbang dengan penuh usaha. Tinggi, tinggi, tinggi la la la. Terbang sama-sama. Yeay, Cip-Cip sudah bisa terbang. Cip-Cip-Cip. Hora, hore. Teman-teman, waktunya untuk hora. Teman-teman, Didi punya teman baru. Kasihan Cip-Cip jatuh di sekolah. Untung Bu Guru punya obat. Setelah itu, kami menjaga Cip-Cip. Kalau sayap Cip-Cip sudah pulih, kita ajak Cip-Cip terbang. Serunya bisa menolong Cip-Cip terbang lagi. Oke, Didi mau main dengan Cip-Cip. Sampai jumpa. Dah. Semua bergembira bersama Didi and Friends. Didi. Hai teman-teman. Jojo. Jojo tahu. Nana. Lucunya. Ayo kita bermain dan bernyanyi. Sukacita bersama Didi and Friends. Dayung-dayung perahu lewati. Kami mau ke rumah Tatak. Naik perahu, hehehe. Yuk, hora, hore! Dayung-dayung perahu lewati sungai. Kiri kanan sampai tujuan. Serunya mendayung perahu. Dayung-dayung perahu. Sampai nanti, Tatak. Dah, teman-teman. Nanti main lagi ya. Dayung-dayung perahu lewati sungai. Kiri kanan sampai tujuan. Jojo, Nana, seru kan main bersama di rumah Tatak tadi? Seru. Nanti kita main lagi yuk. Nana mau bawa Happy Bear main ke sana. Lebih ramai, lebih seru. Eh, ada dua jalan nih. Didi, Jojo, jalan mana menuju ke rumah ya? Belok kanan. Oke. Perahunya bergerak ke kiri. Bagaimana ini? Wah! Aduh! Hah? Ya ampun, Didi, Jojo, dayung Nana terlempar. Hah? Mana? Itu. Aduh, sudah jauh. Kita tidak bisa ambil. Bagaimana kita pulangnya? Tak
apa-apa. Yuk kita cari kayu lain. Iya. Iya. Oke, Nana. Hati-hati ya. Iya. Terima kasih, Didi. Terima kasih, Jojo. Sama-sama. Nah, dapat juga. Ada dua kayu ya. Teman-teman, mana yang lebih panjang untuk mendayung? Kayu Didi atau kayu Nana? Kayu Didi! Yeay, betul itu. Terima kasih, teman-teman. Oke, yuk kita pulang. Yuk, hora, hore! Dayung, dayung perahu lewati sungai. Ayo kita teruskan hingga kita sampai. Kita di mana nih? Tak tahu. Didi juga bingung. Bagaimana ini? Kita nyasar. Tak apa, kita lewat jalan ini dulu. Belum coba, belum tahu. Wah, indahnya tempat ini. Lihat tuh, ikannya banyak. Wow. Jojo, jangan cepat-cepat dong. Bukan Jojo tahu. Lihat itu. Ah, air terjun. Cepat, selamatkan diri. Teman-teman, yuk dayung sama-sama. Dayung, dayung, dayung. Ya ampun, perahu sudah hampir jatuh. Teman-teman, lebih cepat. Dayung, dayung, dayung. Dayung, dayung. Kupu-kupu. Acil. Tidak tinggi. Lega, semuanya selamat. Yuk kita cari jalan pulang. Tapi kita nyasar nih. Jojo takut. Tak apa Jojo, kan ada Didi dan Nana. Kita coba bersama. Oke, yuk. Dayung, dayung perahu lewati sungai. Ayo kita teruskan hingga kita sampai. Hah? Sepertinya pernah lihat tempat ini. Itu kan rumah Tatak. Rumah Tatak? Yeay, kita selamat. Tatak, Tatak. Didi, Nana, Jojo, kenapa kembali lagi? Kami salah jalan di Tatak. Yang benar. Kalau begitu, istirahat di rumah Tatak dulu. Besok Tatak antar pulang ya. Yeay, bisa main ke rumah Tatak lagi. Hora! Waktunya untuk hora hore. Sungguh bahagia bersama-sama. La 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 la. Hora hore. Kita belajar bersama-sama. La 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 la. Hora hore. Teman-teman, tadi kita nyasar. Setelah itu dayung Nana terlempar. Lalu kita cari kayu bersama-sama. Setelah itu, kita jatuh dari air terjun. Jojo takut deh. Kan ada Didi dan Nana. Apapun rintangannya, kita hadapi bersama. Sampai jumpa. Hora! Semua bergembira bersama Didi and Friends. Didi. Hai teman-teman. Jojo. Jojo tahu. Nana. Lucunya. Ayo kita bermain dan bernyanyi. Suka cita bersama Didi and Friends. You main balok? Jembatan sedang roboh, kok ya bisa?
Didi minta maaf ya. Baik, yuk kita bangun lagi. Yuk, hora hore! Bangunan pasti lebih seru ya. Ha, ayo kita buat dermaga. Dermaga? Kita kan punya banyak balok lagi. Iya ya. Teman-teman, yuk bangun dermaga bersama-sama. Yuk, hora hore! Teman-teman, balok ini bentuk apa? Segi empat. Segi empat, betul sekali. Jojo punya bentuk bulat. Lihat ini. Nana juga punya balok. Teman-teman, balok ini bentuk apa? Segitiga. Betul. Oke, yuk kita bangun. Ya ampun, bagaimana ini? Ya, tak bisa deh. Tada! Wah, tingginya! Wow, wow, wow! Fuh, 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 fuh. Aduh, capek Jojo susun. Didi buat jatuh, Nana buat jatuh, Jojo buat jatuh juga. Hah, Jojo tahu. Yuk buat bangunan dan kita buat sama-sama. Kita buat menara dulu. Sama-sama. Ha, siap-siap. Mon mau lewat nih. Din-din. Kan gak sengaja, yuk bangun sama-sama. Ayo
teman-teman, waktunya untuk Hora! Kita main balok kayu. Didi punya bentuk segi empat. Jojo punya bentuk bulat. Nana punya segitiga. Pertama-tama kita buat dermaga, tapi rubuh. Setelah itu kita bangun lagi bersama. Lebih besar, lebih cantik. Nanti kita buat lagi ya. Sampai jumpa. Dah. Ayo semua bergembira bersama Didi and Friends. Didi. Hai teman-teman. Jojo. Jojo tahu. Nana. Lucunya. Ayo kita bermain dan bernyanyi. Suka cita bersama Didi and Friends. Nyasar di kota London. Bagaimana ini? Hai teman-teman, Didi jalan-jalan di London. Senangnya? Di London ada bis 2 tingkat. Ha, itu dia. Yeay, bis datang. Yeay, bis datang. Teman-teman, yuk naik bis bersama. Yeay. Ingat, harus antri rapi dulu. Hora, hore. Roda si bis berputar-putar, putar-putar, putar-putar. Roda si bis berputar-putar sepanjang hari. Mesin bis bunyi rung-rung, 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 rung-rung. Mesin bis bunyi rung-rung sepanjang hari. Lampu sen berkedip. Itulah Eye of London. Eye of London? Kalau kita naik, bisa melihat pemandangan kota London. Wah! Ha, Patan, yuk kita pergi ke sana. Eye of London tinggi, tahu? Tak apa. Teman-teman mau ikut nggak? Mau. Yuk, hora, hore. Kita jalan terus saja. Simpang mana ini? Sini kah? Mungkinkah sini? Pak Atan, berhenti. Untung Jojo tahu. Kalau lampu merah menyala, sudah merah, sudah merah. Kalau lampu merah menyala, kita berhenti. Lihat, ada pejalan kaki menyeberang. Ah, karena itulah kita berhenti. Barulah pejalan kaki aman. Oh, lampu sudah hijau. Hah, teman-teman, lampu tanda hijau untuk apa? Berhenti atau jalan? Jalan! Nah, betul.
sebelah mana ini? Oh, tidak ketemu juga. Nah, coba tanya Bu Angsa. Eye of London, kami juga mau ke sana. Begitu ya. Kalau begitu, yuk kita ke sana bersama. Yuk, kita ikuti papan petunjuk. Oke. Nah, itu papan petunjuk. Teman-teman, Eye of London, belok kanan atau kiri? Kiri! Betul. Bu Angsa, kita ambil belokan mana ini? Ambil belokan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Hah, sudah mau sampai tuh? Yeay, Eye of London. Kita sampai. Teman-teman, yuk. Berhenti dulu, Didi. Kalau mau menyeberang, lihat kanan, lihat kiri. Kalau mau menyeberang, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Ke kanan lagi, berhati-hati. Yuk menyeberang! Wah, indahnya pemandangan kota London. Ya kan, Pak Tan? Tingginya. Wah, Pak Tan takut ternyata. Teman-teman, waktunya untuk... Hora! Hari ini kita belajar lampu lalu lintas, mengenal papan petunjuk, dan menyeberangi jalan. Indah sekali pemandangan kota London. Tapi Pak Atan tak berani melihat. Oke, sampai jumpa semua. Hora, hore! Semua bergembira bersama Didi and Friends. Didi. Hai teman-teman. Jojo. Jojo tahu. Nana. Lucunya. Ayo kita bermain dan bernyanyi. Sukacita bersama Didi and Friends. Ini apa? Kunci pak beruang. Hei, itu dia pak beruang. Dia mau kemana sih? Ha, ayo kita tanya dia. Hai pak beruang. Hai Didi, Nana, Jojo. Pak beruang mau kemana? Cari makan, perutku lapar. Wah, kami ikut boleh? Hehehe, yuk. Hora, hore! Pak beruang, itu buah apa? Buah ara untuk dimakan. Pak beruang, itu siapa? Ini wawa sahabat bapak. Pak beruang, ini madunya. Terima kasih. Oh, sama-sama. Mancing ikan untuk bekal. Pak beruang, yuk kita hitung. Berapa ikan yang kita dapat? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat ekor ikan. Pak beruang mau kemana? Mau pulang ke dalam hutan. Kawan-kawan, terima kasih. Lain kali datanglah lagi. Pak beruang, oh sama-sama. Lain kali kan
sampai jumpa. La 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 la. Eh? Ini kunci siapa ya? Ya ampun, ini kunci Pak Beruang. Kasihan Pak Beruang, nanti tak bisa masuk ke rumah. Duh, ampun, bagaimana bisa? Tapa, yuk kita kembalikan kunci Pak Beruang. Hah, Jojo tahu di mana rumah Pak Beruang. Yuk ikut Jojo. Teman-teman mau ikut? Mau. Yuk, hora. Pertama-tama kita lewati sungai. Teman-teman, dengar nggak? Bunyi apa itu sih? Bunyi air! Benar! Hai, kalian mau kemana? Eh, Tatak, kami mau ke rumah Pak Beruang. Oh, yuk ikut Tata mandi dulu. Mandi? Yuk! Yeay! Eh, Didi, kita harus kembalikan kunci Pak Beruang, kan? Eh, maaf ya. Tatak, lain kali kita mandi lagi ya. Didi mau pergi dulu. Oke. Dah! Kita melewati taman jamur. Wah, cantiknya. Didi, Nana, lihat ini. Wih. Wah, serunya. Wih. Ah. Wow. Wih. Eh, kita belum kembalikan kunci Pak Beruang. Iya ya, yuk! Lihat, ada papan jalan. Ada dua jalan. Teman-teman, mana rumah Pak Beruang? Kiri atau kanan? Kiri, rumah Pak Atan. Eh, salah-salah. Kanan, rumah Pak Beruang. Hihihi, benar itu. Yuk jalan. Itu Pak Beruang. Pasti dia tidak bisa masuk ke rumah. Pak Beruang! Pak Beruang! Hah? Kami menemukan kunci Pak Beruang. Hah? Kunci? Yeay! Beruntung bisa ketemu. Terima kasih semua. Bisa kan Pak Beruang masuk rumah? Eh? Ini bukan kunci rumah. Hah? Ini kunci mobil baru Pak Beruang. Wah, mobil baru. Ayo, naik sama-sama. Serunya. Hora. Teman-teman, waktunya untuk hora. Kembalikan kunci Pak Beruang. Waktu cari Pak Beruang, kita melewati sungai. Ada taman jamur. Serunya. Ketemu dua jalan. Dan berhasil kembalikan kunci Pak Beruang. Kalau menemukan barang orang, kita harus kembalikan ya.